tolong tiga generasi di atasnya dia. Oke. Tapi kira-kira kalau bisa tadi sosok orang kaya itu kalau bisa meninggal, 3, 4, 5 keturunan di bawah dia, kira-kira bakal tahu cerita dia, bakal kenal dia gak? Bakalan tahu dong. Kenapa? Karena gini deh, Jenderal Sudirman dia kaya gak? Nah. Ya mungkin gak kaya kan, tapi semua orang kenal perjuangan dia dong, kenal nama dia, nama dia tetap di sejarah, betul ya? Ya kan, kira-kira nih kalau misalnya kita mau dikenal sama keturunan kita di bawah, kita mau yang seperti apa? Mau perjuangan kita doang, atau kita mau ninggalin sesuatu yang ada aksesnya yang bisa ya dinikmatin semua? Kira-kira mau gimana? Pasti mau yang kedua dong, ya kan? Nah, melalui program ini saya bisa siapin legacy untuk bapak ibu gitu, ya kan? Terlepas dari dia punya apa aja, bisa gak pakai prestasi? Bisa dong. Ujung-ujung ya bu, paling saya cuma gini doang, paling ibu sortir lagi ya, saya kan nanya, yang lebih health insurance siapa aja? Gitu kan, pasti mereka ada yang tangan, ada yang enggak. Oke, bagi yang udah punya health insurance, saya akan langsung bilang gini, bapak ibu udah saatnya masuk ke sini. Kalau syaratnya, ini udah mencukupi. Kalau syaratnya apa? Udah mencukupi. Ini udah mencukupi, ya kan? Pertanyaannya kan saya nggak tahu nih, bapak ibu udah mencukupi atau belum, ya kan? Nanti saya cek ya, gitu. Oke, buat bapak ibu yang belum angkat tangan, kalau syaratnya belum ada, berarti jangan dipikir ini, jangan ini dulu, ya. Kita fondasi kuatin dulu, gitu. Jadi kita tahu buat siapa yang belum angkat tangan, ya kan? Nanti ya, cuma gitu dong. Sakit biasa dibayarin semua. Sakit kritis pun enggak usah pusing. Semua kita akan bayarkan. Ya kan? Penjelasan cuma sesimpel itu doang. Garansi asal itu yang benar dasar aja dulu ya. Apa? Ya tahap dasar aja dulu ya. Oh, bukan, jadi gini loh. Saya bikin segitiga ini kan ada penjelasannya nih. Iya, ya kan? Iya. Jadi ibu enggak perlu presentasi dong. Terus yang dipresentasiin apa? Justru aku tadi bingung mau masuk ke tahap dasarnya begitu ketemu dia gimana? Iya, ini kan ngomong tentang general kan, ya kan? Ngomong seperti ini. Healthcare ini nggak usah presentasi. Okay. Terus yang aku presentasi apa? Ini. Gitu. Iya. Ya kan? Cuma kayak gitu doang sih. Soalnya gini bu, kalau misalnya aku datang nih, cuma ngomong segitiga ini doang, cuma 5 menit. Si saya mau ngapain? Okay. Bingung dong. Ya kan? Saya kan jelasin ini dong sih. Garansi lifestyle. Dan si hidup terserah mau kasih nama apa, presentasi semuanya. Habis presentasi baru financial check. Begitu doang sih masing-masing.